Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Satu hari pasca demo mahasiswa, sejumlah pelajar pun ikut berunjuk rasa di sejumlah wilayah ibu kota. Di kawasan Senayan, Jakarta, sejumlah remaja berseragam sekolah berkumpul untuk berdemo di depan gedung DPR. Tak hanya berkumpul, pelajar pun terlibat bentrok dan sempat menjebol pintu kecil gedung DPR serta merusak pos polisi. Sejumlah pelajar setingkat SMK dari berbagai wilayah ini sejak Rabu siang mulai menuju depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Sebagian besar pelajar yang masih menggunakan seragam ini mengaku ingin mengikuti aksi yang sebelumnya dilakukan mahasiswa. Dalam aksinya, petugas menemukan senjata tajam di dalam tas para pelajar. Masa pelajar sempat lari saat petugas kepolisian menghadang dan menutup jalan Gatot Subroto ke arah Slipi. Selang beberapa waktu kemudian, konsentrasi massa pelajar bergeser ke Jalan Pejompongan Raya atau Jalan Tentara Pelajar. Massa pelajar akhirnya mampu menjebol pintu kecil di bagian belakang gedung DPR RI. Tak berapa lama, massa pelajar juga merusak pos polisi Palmerah. Kericuhan sempat dihentikan petugas kepolisian. Petugas mengumpulkan pelajar di depan pagar gedung DPR RI. Ya, kumpulkan di pojok sisi Manggalawana Bakti di arah DPR. Mereka saya tanyakan tujuannya, ternyata mereka mendapatkan pesan berantai yang hari ini kami akan dalami dari mana pesannya untuk mereka datang ke DPR RI. Dari pesannya saya tanyakan kepada mereka satu persatu tujuannya apa, mereka nggak ada yang tahu. Jadi nanti semuanya sudah kita bawa ke Polda Metro Jaya, kita kumpulkan di Direktorat Bimas, nanti kita datakan, kita dalami. Pelajar yang berdemo kemudian diangkut menggunakan mobil polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan kontributor iNews melaporkan.